Dan kepada semua yang hadir, terutamanya yang datang daripada jauh seluruh negeri Sabah, untuk kita menunjukkan sokongan dan juga memberi semangat yang kuat kepada keputusan kita pada hari ini. Tuan dan puan-puan, majlis kita pada hari ini merupakan majlis yang nampak dia santai, tetapi dia cukup bermakna dan sangat bersejarah. Majlis ini sangat bersejarah sebab rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah, sekarang mencari di manakah hala tuju ataupun di manakah kita mau bergerak ke depan untuk memartabatkan dan memperkasakan bangsa kita di Sabah. Saya lihat tuan puan-puan, beberapa tahun ini dia merupakan tahun yang cukup luar biasa bagi kita semua. Sebab dalam penggal ini belum pernah kita tukar kerajaan 3 kali dalam satu penggal. Belum pernah kita tukar Perdana Menteri 3 kali dalam satu penggal. Semua parti-parti politik yang ada di Malaysia pernah duduk dalam kerajaan dan pernah duduk dalam pembangkang, semua dalam satu panggal. Luar biasa atau tidak? Memang luar biasa. Semua ahli-ahli YB-YB parti politik pernah jadi kerajaan dan pernah jadi pembangkang juga dalam panggal yang sama. Selepas itu sudah ada krisis politik, ada lagi krisis kesihatan. Satu dunia dilanda wabak COVID. Bila kena PKP, ada lagi krisis ekonomi. Krisis kesihatan pun ada, krisis ekonomi pun ada, krisis politik pun ada. Jadi apalah yang sudah jadi dengan dunia kita ini? Maka tuan puan-puan, kita lihat, kita perlu mencari kestabilan. Kita perlu mencari kapal yang akan membawa kita ikut arah yang terbaik, arah yang lurus, yang boleh mencari jalan di antara kabus-kabus ini yang terlalu tebal. Kabus sekarang sangat tebal, jadi kita perlu kapten dan kapal yang terbaik. Itulah sebab pada hari ini cukup bersejarah sebab kita meneruskan perjuangan kita untuk menyatupadukan bangsa KDMR di Sabah. Kita perlu menanam tiang yang kukuh untuk ke depan dan memastikan kestabilan untuk Sabah dan khususnya bangsa kita di sini. Saya sebagai generasi muda, kita ingin melihat pembaharuan yang bagus. Kita ingin harapan yang realistik dan praktikal, ikhlas dan jujur. Harapan yang realistik, ikhlas dan jujur. Bukan dijanji mansu PTPTN, mansu tol, harga minyak turun RM1.50, las-las manifesto bukan kitab suci, buang dalam longkang. Itu bukan realistik, bukan ikhlas. Kita sudah cuba semua dalam panggal ini. Jadi sekarang kita sudah tahu mana yang asam, mana yang manis. Dan matlamat kita adalah sama saja sebenarnya. Kita semua bubut pembangunan, kemajuan, perpaduan di antara kita semua, musumpuru toko, dan juga kesejahteraan untuk orang-orang kita. Pembangunan ini daripada segi infrastruktur, pendidikan dan juga peningkatan ekonomi. Kita perlu perpaduan untuk hidup dalam keamanan. Tanpa perpaduan, mustahil kita dapat mencapai kejayaan. Tetapi ekonomi ini juga cukup penting. Tanpa ekonomi, kalau kita tidak hidup sejahtera, susah juga mau mencapai perpaduan di antara kita. Saya mau mencapai satu tahap di mana kita rasa bangga ke atas kaum dan bangsa kita di Sabah. Orang Sabah sudah cukup terkenal dengan perpaduan, dengan keamanan, sehingga menjadi contoh perpaduan kepada seluruh negara Malaysia.
kita menjadi sebutan sebagai satu destinasi pelancongan yang kaya dengan sumber asli flora dan fauna. Gunung pun kita ada, pantai pun kita ada, hutan pun kita ada, pulau pun kita ada, semua ada. Tetapi sebagai seorang generasi muda, saya boleh katakan saya tidak ingin melihat orang saya di Sabah hanya sebagai produk pelancongan sahaja buat selama-lamanya. Saya juga ingin melihat kita maju daripada segi ekonomi, pendidikan, infrastruktur. Kita ada kepakaran kita tersendiri dan juga mesti ada pencapaian modal insan dan sebagainya. Dan saya yakin tidak terlebih untuk saya mengidamkan ini. Betul atau tidak? I'm not asking for too much. This is my vision. Ini adalah wawasan kita semua di sini. Saya ingin melihat Sabah bersinar sebagai satu wilayah di rantau Asia Tenggara yang unik dengan identitinya tersendiri, yang bukan saja dapat mengurus kekayaan yang ada, tetapi cukup pintar dan bijak untuk mencipta kekayaan yang baru. Bukan kita bergantung kepada pekerjaan sahaja, tetapi kita pun boleh mencipta peluang pekerjaan untuk orang lain. Itulah sebab saya katakan tadi, kita perlu kebijaksanaan dan kepintaran serta perpaduan dan kerjasama. Bukan saja mengurus kekayaan kita, tetapi mencipta kekayaan yang baru untuk kemakmuran bersama dan dikongsi bersama oleh semua orang Sabah. Dan itulah Sabah yang saya impikan. Dan itulah Sabah yang kita bersama akan mencorakkan. Tolong puan-puan, seperti mana yang saya katakan tadi. Dalam panggal ini kita sudah tes semua. Rakyat sudah tes semua. Ada yang kecewa, ramai yang kecewa dengan yang dulu. Jadi pusing-pusing-pusing, terbukti sekali lagi bahwa Barisan Nasional adalah platform yang terbaik, yang membawa kestabilan. Inilah kestabilan yang betul-betul diperlukan oleh negara kita sekarang. Dan PBRS sebagai satu parti lokal di Sabah merupakan platform yang terbaik untuk memperjuangkan hak dan kepentingan orang-orang Sabah. Sebagai contoh, dalam sidang parlimen yang lalu dalam bulan 12, satu pindaan perlembagaan yang bersejarah telah diluluskan dalam Dewan Rakyat, yaitu untuk memindahkan perlembagaan negara Malaysia untuk meletak Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu yang sama taraf dengan Semenanjung. Berarti Sabah bukan sama dengan negeri yang lain seperti Perlis, Noh, Johor, Melaka, Selangor, tidak. Semenanjung satu, Sabah satu, Sarawak satu. Itulah taraf kita sekarang, rakan sekutu. Dan siapa yang menjayakan ini, tidak lain, tidak bukan kerajaan yang dipimpin oleh Barisan Nasional. Diketuai oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri. Dalam dewan itu, beliau mendapat 200 daripada 222 undi untuk meluluskan pindaan itu. Pindaan ini juga diusahakan oleh kerajaan yang lalu. Gagal. Tapi bila kerajaan Barisan Nasional ambil alih, barulah kita berjaya meletakkan Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu dalam negara Malaysia. Itu merupakan satu permulaan yang baik bagi kita semua. Dan kita akan mulakan pembangunan untuk memastikan Sabah tidak ketinggalan daripada pembangunan. Contoh di kawasan saya, saya sangat berbangga untuk kongsi di sini bahawa di kawasan saya ada matlamat untuk mengaspalkan sepanjang 150 km jalan aspal di kawasan saya. Dan
Sasaran saya 150, 86 km sudah diluluskan untuk diaspal. Dan saya yakin apabila kita mencapai ataupun menuju kepada penghujung tahun ini, saya boleh mencapai 150 km aspal baru di kawasan saya. Dan saya tidak mau kawasan lain ketinggalan juga, tuan dan puan. Saya tidak mau kawasan yang lain ketinggalan. Itulah sebab kita menyambut baik dengan hati yang terbuka kemasukan ahli-ahli tuan-tuan dan puan-puan ke dalam Parti Bersatu Rakyat Sabah pada hari ini. Dan saya yakin sebelum pemimpin-pemimpin di sini buat keputusan untuk menyertai PBRS, memang kamu sudah bincang bagus-bagus ini. Bermesyuarat siang malam, saya tahu kamu sudah bincang dan kamu sudah menilai setiap parti. Itulah sebab orang ini orang lama-lama, yang veteran, yang berpengalaman, dan diorang tidak akan buat keputusan secara terburu-buru. Itulah sebab dengan rendah hati saya dengan sukacitanya sangat menyambut baik keputusan tuan-tuan dan puan-puan untuk masuk ke dalam PBRS. Kita perlu orang lama dan kita perlu orang baru juga. Bukan bilang mau singkir siapa-siapa, tetapi kita perlu barisan kepimpinan yang bercampuran, yang holistik untuk bergerak ke hadapan. Yang ada idea baru dan juga yang cukup berpengalaman untuk bimbing kepada kita, pastikan kita ikut kepada jalan yang betul. Itulah sebab tuan-tuan puan-puan, kita mesti pegang kepada prinsip perjuangan kita dalam PBRS, yaitu berjuang untuk kecemerlangan rakyat. Kita impikan rakyat Sabah yang membawa kebanggaan kepada kita semua. Sampai orang lain mungkin boleh iri hati dengan kita, bukan saja dengan kecantikan dan keunikan, perpaduan dan kekayaan Sabah, tetapi juga dengan pencapaian orang-orang kita. Kita mesti berjuang untuk kecemerlangan rakyat Sabah. Kita lihat di Melaka, kita lihat di Sarawak, sudah terbukti rakyat mahukan kestabilan. Rakyat mahukan pembangunan dan keikhlasan dan konsistensi dalam perjuangan. Dan saya yakin dengan misong puruk kita pada hari ini menjadi satu langkah ke depan untuk kita mencapai impian ini. Impian saya sebagai seorang anak muda di Sabah. Marilah kita sama-sama berjuang dan mencorakkan masa depan yang kita impikan. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon arah. Misomburu toko untuk terus cemerlang, dahulukan rakyat agenda bersama. Bunga selasi di dalam taman, harum melati penyeri intan. Semangat misomburu tunjang kestabilan, perpaduan kita menjadi kekuatan. Sekian dan terima kasih dan selamat menikmati.